Di akhir aja supaya penyampaiannya uh, selesai rampung. Terus kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Oke, okay. jadi teman-teman nah. nanti yang mau nanya bisa tulis aja di kolom chat. Nanti akan kita pilih uh, tiga orang beruntung tiga kali sesi untuk kita tanyakan langsung ke Mas Herlan. Nanti bisa langsung juga. Terima kasih. Silakan Mas Herlan. Selamat ya terima, selamat. terima kasih Mbak Tika. Ini bisa selamat. saya share screen ya? Iya bisa, bisa Mas. Oke. Okay. Uh, saya screen, -screen dulu. Oke, okay, uh, selamat sore teman-teman semua. Beberapa nama peserta saya tahu namanya, saya kenal dan beberapa saya kurang kenal. Jadi selamat sore, mungkin bisa saja pesertanya dari seluruh Indonesia ya. Jadi sabang sampai merauke. Uh, di bulan puasa hari kedua ini, izinkan saya untuk sharing uh, riset S 3 saya. Uh, memang saya S2 juga meneliti merapi, S3 juga meneliti merapi, dan sampai sekarang saya uh, mencoba untuk continue untuk terus meneliti merapi karena gunung ini apa ya menarik gitu, menarik dan cukup terkenal itu. Jadi hari ini saya akan membahas judulnya uh, dari freatik ke magmatik ya perjalanan proses vulkanisme merapi pasca erupsi 2010 sampai sekarang. Jadi uh, ini foto drone tahun uh, 2019 bulan Agustus bisa teman-teman lihat ya. Jadi sebenarnya sekarang kita nggak bisa naik sembarangan di atas uh, untuk, uh, untuk ke puncak Merapi karena uh, uh, bisa saja terjadi proses kenaik, apa, kenaikan aktivitas kemudian ada erupsi. Kalau uh, tidak paham uh, tentang proses vulkanisme orang bisa saja nekat gitu sampai ke puncak dan tidak tahu kan, tidak tahu. Jadi radius 3 km tidak boleh naik itu adalah keputusan yang tepat dari BPPTKG. Bahkan saya sendiri kalau mau meneliti Merapi, kalau mau naik harus dibarengi dengan uh, tim ekspedisi dari BPPTKG. Jadi tidak bisa sembarangan untuk naik. Jadi ini poin yang saya, sangat saya tekankan, jangan naik Merapi kalau tidak ada izin ya. Nah, ini adalah foto kubah lava Merapi yang diambil oleh saya saya naik kemudian saya main drone di sana ini adalah kubah lavanya tahun 2019 bulan Agustus tentu saja sekarang sudah berbeda bentuknya nah, bisa dilihat di sini nanti akan ada foto dari atas langsung gitu jadi merapi sendiri adalah dome building vulkano apa dome building vulkano itu dome building vulkano itu gunung api yang mempunyai kubah lava jadi hampir mirip juga dengan Kolima uh, yang ada di Meksiko, ada software Hills Volcano di Montserrat, dan uh, dan lain-lain. Jadi Kuba lava sendiri dia terbentuk ketika karena ada magma yang sangat kental atau viskos, cukup viskos, kemudian naik ke permukaan, kemudian dia uh, membeku, membuat uh, suatu tumpukan batuan seperti ini, nah seperti ini nanti akan saya jelaskan uh, apa, uh, bagian mana yang sering kolaps. Nah ini kawahnya membuka ke arah kali Gendol. Kalau nggak salah ini kali putih yang ke arah Magelang ya. Ke arah Magelang ini awan-awan dari Jogja di arah daerah sini Jogja. Jadi memang foto dari drone itu sangat sangat beautiful. Kemudian uh, merapi sendiri dia uh, apa tersusun juga dari material tererupsi erupsinya Bisa dilihat di sini warna biru hampir menyelimuti atau mengelilingi tubuh merapi, biru sendiri dia adalah endapan dari awan panas dan lahar ya, jadi endapan dari awan panas dan lahar, kemudian agak naik ke atas dia adalah endapan parcolastic fall deposit atau juga awan panas, lebih ke atas lagi dia adalah endapan dari lava flow, lava flow. Jadi kalau teman-teman naik ke atas tadi seperti ini Drone ini, ya ini adalah endapan-endapan lava flow ini. Ini kalau teman-teman pernah naik ke puncak Merapi, ini batuannya sangat keras di sini. Saya pernah ambil sampel kekuatannya hampir 300 Pascal Nanti akan ada penjelasannya. Yang bikin menarik Merapi adalah gunung ini padat penduduk. Jadi ini penelitian dari Prof. Frank Lavin dari Prancis tahun 2015. Hampir semua di lereng Merapi uh, dense, uh, mempunyai populasi yang yang cukup tinggi. Di sini ada sekitar yang warna ungu ini ya, hampir 4.800 eh, uh, eh, uh, jiwa per kilometer persegi. Yang paling dekat sekitar mungkin sini ya. eh uh, warnanya orangnya sekitar 150 sampai 300 uh, jiwa per kilometer persegi. Jadi kalau gunung ini agak sedikit batuk gitu udah pasti trending di Twitter. Jadi langsung wah merapi ada apa nih merapi ada apa gitu seperti itu. Selama ini memang yang sering terjadi adalah uh, selang-seling ya, kadang ada doom collapse, ada erupsi awan panas letusan, dan kadang-kadang juga ada erupsi vulkanian. Nanti akan saya jelaskan. Nah ini sedikit gambaran, bagi yang uh, ilmu geologi, pasti sudah paham, tapi saya lihat mungkin audiensnya juga wide ya, agak lebar. Jadi kalau kita belah Pulau Jawa ini, uh, kurang lebih, bawahnya kondisinya seperti ini. Misalkan di sini adalah Yogyakarta, di sini ini adalah Merapi. Jadi Merapi sendiri dia terbentuk karena adanya subduksi dari lempeng Indo-Australia ke Eurasia. Kemudian hasil subduksi ini dia akan generate uh, melting rock. Kemudian dia karena pasti melting rock ini akan mencari tekanan yang rendah dan sehingga muncullah uh, apa gugusan gunung berapi di Pulau Jawa sendiri. Positifnya apa? Positifnya tanah Jawa ini subur, ya kan? Bisa ditanami berbagai, berbagai macam, misalkan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Tapi kita juga dihadapkan dengan bahaya erupsi gunung api. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Nah, kita langsung agak fast ya, agak fast karena saya punya 27 slide, dan hanya dicatat setengah jam. Uh, 2010 adalah erupsi yang uh, cukup besar, uh, mungkin terbesar ya, selama setelah 1960 atau 1931, 2010 itu, karena gas mulai terbentuk, ada deep seat gas di situ, ada cukup dalam gasnya, volatilnya terbentuk cukup banyak, dan cukup dalam, sehingga uh, erupsi yang di, dihasilkan pun besar di situ. Nah setelah 2010 muncul Kubah Lava. Ini difoto tahun 2011 dipublikasikan oleh pembimbing saya Walter et al. 2015. Tampak di sini atau bentuknya bentuk morfologi kita sebut morfologi surface atau permukaannya hampir flat di sini. Kemudian karena di sini curam dia agak flow ya, agak mengalir di sini. artinya apa? artinya magma yang ketika keluar di situ dia agak sedikit basaltik, ya kan? jadi agak flat gitu surface-nya. berbeda dengan nanti agak sedikit andesitik, nanti akan uh, kubah lavas. sekarang itu saya cukup yakin kalau mungkin ada agak sedikit uh, ada sedikit, uh, agak sedikit andesitik. kemudian uh, 15 Juli 2015 terjadi erupsi freatik Setahun setelahnya, 22 Juli 2013, yang paling besar adalah 18 November 2013, kemudian 10 dan 22 Maret dan 20 April 2014. Ini ada rentetan erupsi freatik di sini. Nah, tahun 2015 saya naik ke puncak Merapi dan mendapatkan suatu rekahan yang cukup besar di kubah lavanya. Atau bisa dilihat di sini ada poligon kuning di sini. ya kan? Jadi bisa teman-teman lihat ya di sini ada perubahan yang sangat signifikan di sini. Nah, tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2014 2015 ada mahasiswa yang jatuh ke jurang kalau nggak salah, ya kan? Mahasiswa Atma jaya, kalau nggak salah. Naik kemudian mencoba selfie kepleset, jatuh sehingga ada tim SAR yang turun turun dalam kawah ini, turun kawah. Kemudian ya mengambil jenazahnya dan mereka sempat menulis inisial namanya di atas Kuba lavanya ini. Jadi ketika saya mengambil foto ini saya zoom, kok ada inisial nama itu siapa itu? Ternyata orang-orang sarnya itu menulis menumpu apa menyusun batuannya nulis lahar apa ya? Kayaknya Mas Lahar. Jadi ditulis lahar gitu di 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 atasnya kubalafa itu. Jadi cukup unik juga. Jadi ini adalah bentuk kubah lava 2015 ya. Nah, setelah saya lihat lagi dari data satelit, di sini saya analisis citra satelit radar TerraSAR-X. Jadi radar ini mempunyai kemampuan untuk menembus apa awan, kemudian tidak terpengaruh juga cuaca dan bisa melihat permukaan bumi baik siang ataupun malam karena dia memakai radar di situ, gelombang microwave. Jadi bisa penetrat. Di sini saya menganalisis setiap letusan Perubahan bentuknya seperti apa? Jadi ini akibat letusan 15 Juli 2013. Ada perubahan atau material yang hilang di bagian utara Gunung Merapi di sini. Nah, setelah itu erupsi 2 Juli 2013, bagian dari utara ini dia semakin membesar, semakin melebar. Kemudian setelah itu, ini adalah erupsi 18 November. 2013 yang paling besar, nah, terjadi perubahan morfologi yang sangat signifikan yang membelah kubah lava hampir menjadi dua bagian. Nah, kemudian rentetan tiga erupsi selanjutnya, 10 Maret, 27 Maret dan 20 April 2014, saya bandingkan citra satelitnya, ternyata lokasi-lokasi atau material yang hilang juga berada di area yang rekahan-rekahan seperti ini. Nah, karena resolusi dari satelit ini kurang masih orde satu setengah meter, kalau nggak salah, atau 1,3 tiga meter, saya naik memakai drone. Kebetulan saya membantu Almarhum Profesor Kirbani, salah satu profesor yang sangat dihargai dalam ilmu ke gunung Apian Indonesia, tahun 2012, saya membantu 8 pada waktu itu, Pak Gunawan. Untuk memotret Kubah Lava Merapi pakai UAV pertama kali. Nah ini saya dapat resolusinya masih agak kurang jelas ya, tapi better than satelit image, jadi lebih, lebih bagus daripada eh, apa, citra satelit. Kemudian tahun 2015 saya pakai drone biasa DJI naik sampai puncak. Waktu itu statusnya masih normal, jadi banyak walaupun sudah ada larangan tidak boleh naik tapi banyak juga wisatawan yang naik. Kalau saya sudah ada izin penelitian di situ. Kemudian saya naik, saya bawa drone, saya dapatkan image Kuba Lava Merapi tahun 2015. Nah, dari dua image drone ini, saya bisa mengidentifikasi retakan-retakan dari Kuba Lava. Nah, contohnya ini, ini adalah small crater atau kawah kecil yang ada di Kuba Lava Merapi. Kemudian setelah erupsi dia menjadi material yang hilang di sini. Dan ini adalah hasil analisis retakan yang saya bisa identifikasi di sini. Jadi bisa dilihat saya membuat analisis densitas retakan. Ternyata bagian tengah mempunyai daerah retakan yang paling banyak, yang paling intens fraktur densitinya. Jadi Bagian tengah kubah lava Merapi ini mempunyai retakan yang cukup banyak, sekitar 4 retakan per meter persegi. Nah, setelah erupsi, rentetan erupsi 2012-2014, ternyata retakan yang ada di tengah itu berasosiasi persis dengan retakan yang ada di dalam, kita sebutnya fissure ya, atau bahasa Indonesia apa ya, rekahan. Jadi dari retakan menjadi agak lebih besar melebar merekah gitu jadi suatu rekahan lah kemudian saya analisis e, apa azimutnya dan mempunyai orientasi yang hampir sama yaitu northwest west South east nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa erupsi 2012 2014 merapi itu dikontrol oleh retakan-retakan yang ada di kubah lava jadi tidak bisa tidak tidak menghancurkan kubah lava seutuhnya Nah di sini saya menganalisis model topografinya dari drone dari jadi dari data drone kita bisa menghasilkan model digital elevation model ya atau kita sebut dem di situ. Bisa dilihat di sini morfologinya hampir flat, kemudian setelah erupsi ada rekahan yang cukup besar. Di sini saya bisa membuat cross section ya. Cross section garis HI di sini. Di sini Rekahannya mempunyai panjang sekitar 95 meter dan kedalaman sekitar 33 meter, jadi cukup dalam. Jadi kalau teman-teman eh, nggak bisa diakses, jadi kawah merapi ini sekarang nggak, tidak bisa diakses eh, karena sangat berbahaya ya. Jadi dalamnya cukup dalam di 33 meter. Nah kemudian karena saya masih penasaran apakah hanya retakan yang mengontrol. Saya meminta e, tambahan data e, berupa data curah hujan di situ dan dari BPTKG tentunya. Dan di sini hampir semua erupsi 2012-2014 itu terjadi pada saat musim hujan. Rainy season di sini hanya hanya 15 Juli aja yang terjadi pada musim kering. Nah, ini patut dipertanyakan ini. Dan saya analisis model banjirnya di sini, ternyata area-area yang los atau area-area yang hilang yang dilontarkan berwarna biru berkorelasi dengan area banjir di sini. Nah, jadi ada sedikit sedikit mengarah hasil riset saya, ada retakan, ada hujan di situ. Nah, akhirnya saya membuat suatu proses atau mekanisme erupsi 2012-2014 itu seperti ini. Ini adalah cross section merapi. Ini timur, eh ini barat, ini timur. Nah, ini kubah lava merapi di bagian tengahnya. Tadi teman-teman bisa tahu ya, ada banyak retakan di situ. Di sini juga ada banyak retakan. Kemudian hujan turun di situ, air terakumulasi air hujan. Kemudian dia masuk melalui retakan-retakan. Nah, interaksi antara air hujan yang masuk di retakan-retakan dengan suhu yang cukup panas antara 400-800 derajat Celcius bisa memicu gas overpressure atau tekanan gas berlebih. Dan akhirnya terjadi erupsi. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu mekanisme erupsi 2012-2014. Nah, setelah 2012 Nah ini perubahan morfologinya, perubahan morfologi kubah lava merapi, ini timur dan sini barat. Kemudian setelah uh, proses rentetan 2000, uh, rentetan erupsi fratik 2012-2014, terjadi proses yang namanya uh, alterasi final. Memang pada dalam, dalam waktu ini merapi cukup anteng ya, kemudian banyak pendaki di atas. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Gas vulkanik yang diproduksi itu akan berinteraksi dengan batuan-batuan yang ada di atasnya. Nah, di sini saya mengambil, ini adalah api tahun 2000 di udara drone. Kemudian saya zoom bagian D dan E, lah C, D dan E di sini, bisa dilihat di sini di sini adalah retakan di sini ada retak bisa dilihat ini warnanya ada besar sekitar meter dua tahun ini di proses uh, yang membuat tuan menjadi warnanya lebih kuning secara fisik. Tapi apa sih proses alterasi hidrotermal? Itu adalah interaksi antara gas vulkanik dengan batuan yang merubah mineral-mineral batuan dari mineral primer menjadi mineral sekunder. Itu secara kimia, tapi secara fisika ternyata proses ini bisa melemahkan kekuatan batuan hingga 10 kali lipat. Nah, ini patut untuk dipertimbangkan untuk penilaian potensi bahaya ke depan. Bisa dilihat juga ini retakan nomor 5, sebelumnya warnanya abu-abu, fresh ya, tapi 2017 langsung berwarna kuning. Nah, itu artinya selama 2 tahun, batuan-batuan yang ada di atas Merapi itu digerus, di apa ya, istilahnya keropos lah, perlahan-perlahan selama 2 tahun. Tapi lokasi e, alterasi ini tentu saja harus ada retakan. Nah. Jadi kalau nggak ada retakan ya nggak ada proses alterasi itu termal. Nah, untuk meneliti lebih lanjut, saya mengambil sampel bersama kolega dari UNPAD, Nadira. Mbak Nadira, terima kasih Mbak Nadira. Di sini saya mengambil sampel batuan dari fresh, sedikit kena teralterasi sedikit, kemudian moderate altered, highly altered, fully altered. Jadi ini dari fresh, kemudian batunya tergerus oleh gas. Bisa dilihat gradasi warna dari abu-abu menjadi sangat kuning di sini. Nah, di sini dari drone saya bisa memetakan daerah-daerah mana yang terkena alterasi di puncak Merapi. Nah, kemudian saya melakukan bersama kolega Michael Hip dari Perancis, melakukan pengukuran uji kekuatan batuan. Jadi batu-batuan yang saya ambil tadi, di, diuji kekuatan batuannya dengan menggunakan uniaxial compressive strength, dan didapatkan data plus merah di sini, ya, di mana kekuatan batuan turun drastis. Jadi di sini fresh, dan di sini adalah batuan yang terkena alterasi tadi. Jadi di sini saya bisa menyebutkan bahwa proses alterasi hidrotermal melemahkan kekuatan batuan hingga 10 kali lipat, dari 145 MPa hingga 13 MPa. Nah, di sini juga sumbu X-nya adalah pori-pori batuan, di mana batuan semakin poros di sini, gas akan semakin mudah. Jadi kalau ada batuan batunya berpori, gas akan mudah lewat, kemudian merubah kandungan-kandungan mineral yang ada batuan, meluruhkan mineral tersebut, dan juga melemahkan kekuatan batuan tersebut. Oke? Ini saya bandingkan dengan data-data dari gunung api yang lain. Sumpatare itu kalau nggak salah di Italia, Kiloaya ada di Hawaii. Jadi data Merapi ini selaras dengan data-data vulkanik yang lain. Nah, setelah terjadi proses alterasi antara 2015 sampai 2017, tiba-tiba kita dikejutkan oleh erupsi freatik di mana banyak pendaki pada tanggal 11 Mei 2018 di Puncak Merapi. Jadi erupsi ini cukup mengagetkan banyak orang. Kemudian, loh kok bisa terjadi? Kenapa hmm. gitu? Faktor pemicunya apa gitu kan? Pasti banyak yang tanya gitu. Akhirnya batu yang saya ambil ini diolah ulang oleh kolega saya Michael Hip dari Prancis. Dia ambil sampel kemudian uh, di apa ya di analisis memakai uh, SEM kita menyebutkan scan, scan elektron mikroskopi jadi sampai bisa dilihat dalam order mikro ya di sini jadi teman-teman bisa lihat ini adalah pori-pori batuan di sini nah proses alterasi tadi tidak hanya melemahkan kekuatan batuan tapi juga memampatkan pori-pori batuan di situ jadi ini ini adalah mineral alterasi yang membuat sorry membuat gas vulkanik nggak bisa lari ke permukaan gitu jadi seperti itu jadi kalau ad, kan kalau tidak ada kalau erupsi itu kan apalagi eksplosif ya gampangannya cara bodohnya ada tekanan gas berlebih yang harus dikeluarkan secara masif gitu Jadi permukaan permukaan sudah nggak bisa menahan lagi tekanannya Akhirnya ditendang material yang ada di atasnya terjadi erupsi, erupsi eksplosif. Jadi itu bahasa umumnya lah bahasa umumnya seperti itu. Jadi ini mineral alterasi tadi dia menggerak ya bahasa ilmiahnya terkristalisasi di pori-pori batuan kemudian memampatkan. Jadi gas vulkanik nggak bisa keluar itu. Nah akhirnya dia membuat sebuah konseptual model ini. Publish di Nature Communication, jadi ketika magma mau naik di situ, magma mau naik, dia akan mendingin, kemudian melepaskan gas juga ketika mendingin. Nah, ketika gasnya mau naik, pori-pori batuannya termampatkan oleh mineral-mineral yang ter alterasi tadi, alterasi mineral alterasi yang mineral tadi yang mineral 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 di situ. Akhirnya, di mineral mineral Uh, harus dirilis dan terjadi erupsi di cuaca yang cerah gitu uh, pada saat itu cuaca juga cukup cerah jadi membuat panik banyak orang ya kan membuat panik banyak orang sampai katanya terlihat di Jogja saya sendiri waktu itu masih di Jerman masih menunggu sidang jadi melihat Twitter itu wah Merapi kok tiba-tiba <laughs> aktif gitu nah kurang lebih seperti itu dan ternyata erupsi Mei atau rentetan uh, erupsi freatik 2018 uh, kalau nggak salah bulan Mei Juni 2018 uh, itu menandakan bahwa ada magma baru yang mau naik, ya iya. iya kan? Iya. Dan tahun uh, bulan Agustus jadi uh, erupsi freatiknya Mei Juni uh, uh, Juli Agustus dua bulan setelahnya muncul kubah lava baru di puncak merapi tepat di tekahan, jadi ini adalah jalur magma keluar di sini. Nah, jadi ini adalah jalur magmanya keluar. Dan ketika naik, magmanya mendingin membentuk kubah lava, tumpukan batuan berupa kubah lava seperti ini. Dan kubah lava itu tumbuh terus. Ini saya ambil dari BPPTKG. Ini mereka memasang kamera di sini, timelapse untuk memantau pertumbuhan kubah lava. Jadi ini kubah lavanya karena magma-nya continuous naik, mendingin, membentuk e, tumpukan batuan, dia akan membesar dan di, selalu ada gas ya kan? Ini ada gas, gas vulkanik. Jadi ketika mendingin pasti ada gas di situ. Ada gas yang harus dililis. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini foto kubah lava Merapi Agustus 2019, tepat di atasnya. Morfologi atau bentuknya hampir spherical ya. Hampir spherical di sini. Di sini yang bagian abu-abu ini sudah mengeras, jadi kekuatan batuannya sudah cukup stabil. Tapi bagian di sini ini adalah bagian yang continuously uh, charge Jadi ada selalu didorong, selalu didorong. Jadi ini kita lihat pandangan burung ya. Jadi kita pura-puranya terbang di atas puncak merapi lihat ke bawah. Nah ini bagian sinilah yang selalu didorong secara kontinu. Kemudian semakin curam, semakin curam, tidak stabil jadi awan panas begitu terus jadi kubah lava sendiri terjadi karena adanya volume magma yang sudah penuh dalam perut merapi dalam tubuh merapi dia pasti akan mencari daerah dengan tekanan yang lebih rendah yaitu di surface di puncak kemudian dia ketika mendingin suhunya drop ya kan suhunya drop ketika suhu drop dia akan membuat suatu gas atau kita sebutnya apa ya bubble formation bubble formation. Nah ini kadar uh, bubble formation ini akan dirilis juga ketika uh, terjadi pembentukan kubah lava. Nah di sini juga terlihat di sini ada batuan teralterasi ya kan berwarna kuning di sini. Ada juga gas vulkanik yang terekam oleh uh, drone, drone saya. Oke, kemudian uh, ini adalah mekanisme dari awan panas guguran dan letusan. Jadi ada bedanya di sini. Jadi volume magma yang ada di dalam kantong magma merapi dia kontinu, secara kontinu dicas, terjadi penambahan volume, maka magma akan mencari daerah dengan tekanan yang rendah, yaitu surface. Kemudian kubah lava akan semakin membesar, retakan akan semakin banyak, dan daerah-daerah retakan ini akan mengeluarkan gas, gas vulkanik, dan dia bisa longsor, karena tidak stabil. Ada ketidakstabilan secara gravitasi. Nah, bedanya awan panas guguran ini eh, di, hampir eh, mostly dipengaruhi oleh gaya gravitasi, karena kubah lavanya semakin curam, tidak stabil, akhirnya longsor, tapi kalau awan panas letusan, ada gas yang terjebak di dalam kubah lava. Tidak perlu di dalam konduit ya, tidak perlu di dalam konduit, tapi di dalam kubah lava itu sendiri. Nah, akhirnya didobrak, ada awan panasnya. Nah, akhir-akhir kemarin kita dikejutkan dengan erupsi yang berbeda. Kok tidak ada awan panas gitu. Saya menyebutkan itu erupsi vulkanian gitu ada juga vulkanologis, vulkanologis menyebutnya vulkanian freatomahmatik. ada juga yang menyebut seperti itu. Ini saya ambil dari CCTV Vulkano dan Freecom, erupsi vulkanian 13 Februari 2020 pagi 5.16. Jadi cukup tenang cuaca, tidak ada hujan. Nah, di sini kalau malam Vulkanian bisa, apa, lava pijar bisa terlihat, ya. Lava pijar bisa terlihat. Ini kita nyebutnya e, pyroclast di sini. Ada juga yang material lebih ringan, abu vulkanik, e, dilontarkan karena materialnya lebih ringan ke atmosfer. Tapi kalau siang biasanya e, tidak terlihat material-material yang pyroclast tadi. Bagaimana mekanisme dari erupsi vulkanian ini? Nah, erupsi vulkanian ini disebabkan adanya proses dekompresi secara tiba-tiba di selokonduit. Di selokonduit di sini. Jadi, sebelum terjadi erupsi vulkanian, sering kita lihat Oh, terjadi awan panas guguran, awan panas guguran, awan panas guguran. Suatu ketika, ketika masa di uh, kubah lava ini cukup hilang cukup banyak dan magma yang naik ini mempunyai gas yang uh, cukup banyak atau gas rich terjadi proses dekompresi ya kan? dan masa magma uh, maksa kubah lava di atasnya tidak bisa menahan lagi gas yang ada di selo conduit ini akhirnya didobrak dan terjadi erupsi vulkanian uh, saya dapat video uh, konseptual bukan konseptual model video dari next. Nah, ini video eksperimen laboratorium yang dilakukan oleh Clark dan Kankuan 2015. Ini adalah proses rapid decompression. Bayangkan ini adalah conduit dangkal di Gunung Merapi. Prosesnya seperti ini. Jadi material yang yang terangkat malah justru bagian atasnya dulu. Ya kan? Jadi ada rapid sangat kejadiannya sangat cepat gitu. Nah ini batuan-batuan di atasnya dihancurkan eh, apa ya kalau bahasa umumnya ya diremukkan lah karena proses rapid decompression itu. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Oke, jadi sebagai summary, apa yang terjadi di Merapi eh, pasca erupsi 2010, yaitu sejak 2012 sampai sekarang 2011 kita tahu ada kubah lava baru yang morfologinya hampir flat kemudian terjadi rentetan erupsi freatik ini mostly akibat interaksi air hujan dengan material panas kubah lava kemudian 2015 2017 terjadi proses alterasi hidrotermal yang melemahkan kekuatan batuan kubah lava dan mau saya tambah ini dan e, menghambat laju gas vulkanik. Nah, sehingga memicu erupsi freatik Mei 2018. Nah, setelah itu ternyata rentetan erupsi freatik itu menandakan menunjukkan bahwa magma baru akan muncul ke permukaan dan ini dibuktikan pada bulan Agustus 2018 telah muncul kubah lava baru di Merapi. Nah, sekarang sudah ada kubah lava baru di Merapi, fasenya adalah fase penghancuran kubah lava. Baik ini bisa melalui mekanisme awan panas guguran, awan panas letusan, maupun erupsi vulkanian. Jadi erupsi vulkanian ini cukup cukup normal ya bagi dome building vulkano, karena di Kolima juga pernah terjadi, di Solver Hills Vulcano Monstera juga pernah terjadi. Di Merapi sendiri erupsi vulkanian ini juga pernah tercatat Sekitar tahun 1930-an, 1960-an, oke, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya cukup cepat ya. Akhirnya, apa yang diberikan Merapi sebenarnya telah memberikan kita kehidupan atau kita harus *living harmony with nature*. Jadi, untuk menghindari musibah, kita harus update knowledge setiap hari. Oke, terima kasih Mbak Tika. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini cukup menarik banget ya uh, materinya hari ini gitu. Soalnya kita kan jarang banget ya soal ngebahas vulkanologi tapi lebih detail Nah Kali ini kita benar-benar ngebahas vulkanologi yang detail banget soal gunung api gitu. Gunung apinya merapi lagi. Yeah. Yang kita sering dengar kalau merapi ini sering banget nih. Kok Tiba-tiba ada erupsi. Ini kenapa ya? Nah dari langsung aja nih mas. Ini udah banyak banget nih yang mau nanya. Kita langsung diskusi oh, aja kali ya. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, aku bacain dulu. Tadi namanya ada dari uh, Gerhana Prasetya. Gerhana Prasetya, ya. Iya. Yeah. Oke, okay. uh, bisa di-unmute dulu gak? Uh -huh. uh, Gerhana, udah bisa denger saya belum ya? Oke, okay. bentar ya Mas. Uh, ini hmm. harusnya diambil dulu Gerhana. Nah ini aku baca pertanyaannya. Pertanyaannya cukup menarik. Proses apa yang uh, uh, bagaimana proses perubahan dari komposisi Mahma yang tadi sudah disebutkan juga sama Mas Herlan hmm. bahwa Uh, ada kalanya mahma itu bersifat andesitik dan bisa berubah menjadi basaltik. Nah, itu apa tuh yang bisa merubahnya? Nah, bagaimana penjelasannya? Karena setahu Gerhana, nah menurut Gerhana ini bahwa uh, komposisi mahma itu tergantung dari proses diferensiasi mahma yang bergantung pada tebal tipisnya lempeng, semisal lempeng kepulauan atau lempeng berdua Monggo Mas, silahkan bisa dijawab. Oke, okay, Terima kasih, Mas. Karena ini agak susah juga menjelaskan ke bahasa umum. <laughs> Karena kita wet, apa? Iya. Yeah. Cukup lebar background <laughs> pendidikannya. Jadi memang, uh, terima kasih pertanyaan Mas. Karena memang kadang-kadang komposisi magma merapi itu bisa berubah. di uh, kadang ada sifatnya leleran, ya kan? Leleran lava. Jadi, itu cukup menarik kalau bagi wisatawan malam-malam melihat ada lava pijar gitu, lava pijar. Tapi kadang-kadang juga uh, bisa cukup eksplosif gitu atau magma yang naik itu gas rich. Uh, prosesnya seperti apa gitu. Memang di dalam kantong magma ada banyak proses di situ ya, ada magma mingling gitu, mingling campur dan dia juga bisa ketika naik itu berinteraksi dengan dinding-dinding apa konduitnya uh, itu. Jadi ada sedikit kontaminasi dari material-material uh, vulkanik -material sebelumnya. Nah, uh, gas gas sendiri terbentuk karena memang uh, ketika magma itu uh, terfragmentasi, dia akan membentuk gas yang cukup banyak di situ. Ada magma fragmentation di situ. Jadi uh, bisa menyebab, menyebabkan tekanan uh, gas overpressure juga dan juga tergantung ada perbedaan kadar silikanya juga di situ. Lebih-lebih seperti itu, Mas. Jadi perubahannya itu juga dari kadar silikanya bisa membuat perubahan dari mahmanya tersebut. Ya, sendiri, iya. Ya. Emang kan sebenarnya kalau kita nih, kalau saya dulu si kuliah ya, memang disebutkannya bahwa mahma itu tergantung dari lempengnya sendiri. Jadi kalau enggak hmm. basal ya... Andesitik so, gitu, jadi tidak bisa ganti. Nah ini tiba-tiba iya. Mas Herlan menceritakan bahwa ternyata bisa ganti loh, teman-teman. Nah ini Merapi poti. itu kalau di apa uh, papernya Raf Greitzer itu diplot mm -hmm. uh, andesitik basaltik dia mostly. Oke, okay. andesitik basaltik. Andesitik Basaltik, ya. jadi kadang-kadang juga ada sedikit uh, leleran di situ, mm -hmm. tapi ya mostly dense viscous dia. Okay. kalau mengalir juga nggak begitu jauh seperti di kalau di Krakatau cukup jauh ya dia alirannya atau di Hawaii itu kan uh, sangat low viscos ya sangat tidak kental yeah, kalau di Hawaii gitu kalau di memang di sistem tektonik kita kemungkinan besar lebih viskos daripada yang di Hawaii gitu kan makanya banyak gunung api mempunyai kubah lava seperti di Kelut, di Merapi kemudian di di Gunung Agung kayaknya juga ada, di Sinabung juga ada, jadi memang memang, tapi sepertinya sedikit kadar uh, basaltinya makanya kalau ada leleran hanya mengalir sekitar ratusan meter udah berhenti gitu Oke, okay. hmm. mungkin gitu aja, coba Mas Gerhana uh, belum di-unmute ya ini, tolong uh, adminnya nih di dulu. Mungkin Mas Gerhana mau nambahin dari pertanyaan tadi sudah dijawab sama Mas Herman. Kira-kira apakah sudah cukup atau ada yang mau ditambahin lagi dari pertanyaannya? Ada-ada saya susah menjawab ketika membuat bahasa yang lebih awam. Iya. Nah, makanya nanti saya bantu Mas di sini iya. nanti. Biar audiens kita nih kan rata-rata uh, juga tidak semuanya basicnya geologi dan ada juga ya, yang iya. awal nih. Betul, betul, betul. Sambil nunggu Ngabuburit, kita hmm. belajar dulu bersama ahlinya. Kebetulan Mas Herlan bersedia hari ini. Lanjut. Saya sendiri masih juga belajar, Pak. <laughs> <laughs> masih sering meneliti-meneliti, membaca gitu. Iya, kita belajar tidak boleh terputus, harus selalu terus belajar. Betul Jadi, terus tadi ada uh, pertanyaan dari Bobi. Bobi. Bobi lama nih Pak. Proses ya. <coughs> alterasi itu oke. Okay. Okay. Oh, sudah di Halo, sore. Halo. Sore sore Mas Erlan, Mbak Tika. selamat sore Mas Bobi. Silahkan langsung aja pertanyaannya. Oh, ya, itu tadi Mas Erlan mau nanya oh, alterasi. Oh, perkenalkan dulu saya Bobi, saya di PVG sebenarnya jadi pengamat gunung api. Oh, iya, uh, ya, apa menarik itu. <laughs> saya kebetulan tugasnya di Gunung Lewotobi di Flores Timur. Wah, kawan-kawan kesana sana sama, Mas. <laughs> ah, <siap> mas. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Okay. Ya, Mas, ini saya mau nanya soal proses alterasi hidrotermal yang bisa melemahkan kekuatan batu tadi. Mm -hmm. Itu di Gunung Api apakah bisa mempengaruhi uh, luasan dari kawasan rawan bencana yang sudah ada ketika uh, terjadi erupsi lagi gitu loh? Ketika terjadi erupsi erupsi ya? Ya ya. Ah uh, pertanyaannya bagus mas. Jadi sebentar, saya mau cari peta saya. Ini slide saya masih di share ya? Iya yes, ya, masih, ya. masih, masih. masih. masih ke share. Masih, masih kelihatan ya? Masih masih. Oke okay, jadi. Implikasi alterasi. Alterasi itu prosesnya cukup lama, Mas. Enggak hanya setahun, dua tahun. Kalau mau membuat daerah bahayanya apa? mempengaruhi daerah bahaya erupsi berikutnya, itu prosesnya bisa puluhan tahun. Contohnya adalah nah ini ini pendapat saya sih. Erupsi 2010 eh sebelum 2006, 2010, hampir arah erupsi itu ke arah kalau enggak salah barat ya arah barat sini, kemudian 2006 dia mulai uh, ganti arah di arah Merab, di puncak merapi. Dan kalau saya lihat foto drone saya daerah sini daerah sini itu warnanya hampirnya hampir kuning semua mas. Bentar, saya punya foto foto mana ya? Nah ini mungkin. Nah ini ini dinding dinding tebing selatan. Ini warnanya hampir kuning semua mas. Oh. Nah, saya menduga perubahan arah erupsi itu ada faktor alterasinya juga gitu. Selain memang 2010 itu besar sekali erupsinya. Tapi iya. ini ini dinding ini ini warnanya kuning. Di bagian bawah sini juga kuning semua, Mas. Padahal kalau dulu zaman Bah Marican itu ada istilahnya geger boyo. Nah, bagi iya, orang ya kan ada geger boyo. Ini bagian dari gegerboyo. Ternyata gegerboyo itu dalamnya rapuh nah itu prosesnya bisa ya sejak sejak lama ini bisa dilihat ini kuning semua kan ini ini bawahnya ger -ger boyo ini 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 juga tapi untuk mengur uh, ma, apa ma, menggerus ke arah horizontal ke arah mendatar seperti ini itu butuh waktu yang mungkin puluhan tahun nah ini saya di tahun ter, tahun ketiga saya di dipus pembimbing kedua saya kamu coba memprediksi waktu untuk apa alterasi dong Wah saya mencoba segala persamaan nggak bisa pusing sendiri akhirnya <laughs> saya bilang saya give up gitu itu sempat dipus di saya sama pembimbing saya untuk mengestimasi waktu oh. tapi ada banyak banyak jadi uh, selain koneksi dari retakan itu sendiri pori-pori batuan juga intensitas gasnya itu ya tiga faktor itu yang mempengaruhi eh, apakah alterasi ini bisa me mengakibatkan eh, daerah rawan bencana itu berubah gitu biasanya ke arah biasanya ke arah barat tiba-tiba ke arah selatan jadi seperti oh, itu mas betul siap siap, siap. Oh, berarti memang secara keilmuan uh, memungkinkan proses tadi bisa mempengaruhi uh, perubahan daerah rawan bencana mungkin. ya mungkin 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 tapi butuh waktu yang lama puluhan tahun Oh, iya, siap, bisa lima siap. bisa 50 tahun bisa 80 tahun oh iya, siap siap Sa satu tambahan lagi uh, saya kemarin ke Krakatau ngedron juga saya juga menemukan batuan teralterasi di dasarnya yang berasosiasi dengan fault di foto drone saya itu kelihatan jelas kelihatan jelas jadi jadi ini ini faktor yang cukup bahaya juga karena cara <tuh> lab tadi sudah saya ambil sampelnya memang kekuatannya ber turun sampai 10 kali lipat. Apalagi semacam ya, mas. krakatau ya, Mas Emma. Semacam tahu ya. Mm -hmm. Di laut lalu bisa... Iya, apalagi ah, semacam krakatau yang, yang di laut. Lalu bisa kolaps gitu ya, Mas. Iya. Betul saya. Oh iya siap, Mas. Terima kasih, Mas Herlan Mbak Iya, ya, sama-sama, Mas Ubi. sama Jadi kalau untuk Gunung Merapi sendiri ini diprediksinya belum ya Mas ya untuk uh, lokasi rawan bencananya belum akan berubah ya dalam waktu dekat ya. Kalau dilihat dari sini Mbak Tika mm -hmm. uh, foto ini, ini bagian barat ya. Ini juga ada mm -hmm. proses alterasi yang cukup masif yeah. di sini warna kuning. Tapi sekali lagi untuk ke arah horizontalnya itu, mm -hmm. uh, itu butuh waktu yang cukup lama untuk menggerogoti uh, dinding sendiri ya? dinding kawahnya. Oh, bening. makanya ger -ger boyo itu dari luar tampak kuat, tapi dalamnya udah rapuh nih. Ini harus mm -hmm. harus diperhatikan juga lesson learned jadi, boleh ini tempat. pengetahuan juga buat saya. Ternyata, dari dekat tuh geger boyo. Yang kalau hmm. orang Jogja suka denger tuh geger boyo, Mbah suka ngomong tuh apa. Ternyata ini ya, Mas. Ya, hmm, 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 hmm. geger boyo. Yang geger maaf, Mas. Mas, apa ya, ya. boleh nanya? Uh, geger boyo ini yang 2010 itu kolaps juga. enggak kolaps ya, hilang kolaps ya. Dua 2006 enam sudah parsial kolaps Kalau nggak salah, dua enam kayaknya sudah sedikit-sedikit, <coughs> jadi ada ada transisi perubahan arah awan panas dari 2006 kalau nggak salah saya baca kemudian 2010 benar-benar hancur daerah selatan makanya awan panasnya ke arah selatan itu sampai 15 kilo ke arah kali tuh kalau nggak salah 15 kilo jadi tidak tidak disangka-sangka Oke begitu kira-kira gimana mas Siap Umi? mas. Cukup? Sudah uh, cukup itu saja dulu. Terima kasih mas Erlan Batika kesempatannya. Selamat. Terima kasih. Ditunggu di lewat tobi laki-laki dan lewat tobi perempuan mas Erlan Batika. <laughs> Oke. Okay. Boleh, boleh. Insyaallah nanti beres corona. <laughs> siap siap. Makasih. Terima kasih. Selamat. Oke lanjut mas ini diskusinya makin ramai juga ya ini di kolom chat tuh makin banyak pertanyaannya. Iya nih. Lanjut ini ada Mas Teguh Wage. Teguh. Mas Teguh. Halo. Oke, silahkan Mas Teguh kalau mau ditanyakan sama Mas Herlan. Bisa. Uh, lalu, perkenalkan saya Teguh dari uh, Nas, Dagang ini. Uh, mau nanya Mas, Uh, soal apa namanya yang tadi yang mineral alterasi yang menutupi rongga-rongga tubuh -rongga, -uh. uh, itu. Bisa uh -uh. lihat slide-nya itu, Mas? Oh, ya, bisa, bisa. Eh Saya escape dulu ya. Ini ya? ya Oke. Okay. Nah, kan uh, yang isi gipsum, Mas ya? Uh, saya saya mengambil uh, pemetaan kimia mostly gipsum ada gipsum ada sulfur red sulfur itu mas hmm, soalnya Jadi, kan, soalnya... tapi ya, oh ya kalau mineralnya banyak banyak gipsumnya yang hmm. di situ tapi kalau ke elemen kim, komposisi kimianya banyak sulfurnya tapi e, eh, gipsum sekitar hampir uh, berapa persen ya tadi 12 atau berapa 10 cukup banyak ada hmm. di plot kekuatan batuan saya kok eh uh, kan saya ini Nah, hampir 10% persen di situ dan banyak jaroset juga. Uh, uh, jadi gipsum itu masih ya, Yang nutupin celah-celahnya? Iya. Yeah. Soalnya cukup. kan uh, gipsum ini kan apa namanya sifatnya sendiri kan uh, rentan, maksudnya mudah retak, mudah mm -hmm. pecah, terus berporos kan kayaknya yeah. so. uh, kemungkinan bukan kemungkinan uh, apa ya? Itu bisa bisa benar-benar untuk pori-pori gas kan, mas? Soalnya yeah. itu kan gampang hancur tuh, jadi kayak misalnya kena air aja dia langsung licing lagi kan nah ini power gypsum ya hmm. jadi Apalagi... kira-kira selain gipsum juga mineral-mineral apa lagi ya, mas ya yang bisa nutupin celah itu soalnya, soalnya kalau gipsum tuh aku nggak terlalu yakin deh kalau itu kuat buat nahan gas deh soalnya itu kan rapuh banget gitu itu pun hasilnya bukan hasil alterasi sih sebenarnya hasil hidrolisis gitu hmm. uh, ada lagi uh... atau saya ada di slide S3 saya nih Nah, uh, misalnya ada uh, kimia FE di situ, uh, ada sedikit hematit juga, hmm. jadi ada sedikit mineral uh, secondary mineral dari magnetit di situ, tapi sedikit. Kemudian nanti kita cat lagi aja mas, ada oh. di pet S3 saya ya. Eh. Oh kalau clay mineral nggak ada situ mas ya? Ada nggak clay mineralnya? Clay mineral klay. saya nggak menjumpai kalau salah. Pemirsa Mila nggak menjumpai saya. oke. Oh, okay. Uh, oh. oke, okay, oh. mostly sulfur di situ. Sulfur rich, sulfur rich ya. Yeah. Oh, clay altered malah nggak ada ya, Mas? ya? saya kira biasanya yang situ nggak, nggak ada. Yang kayak kaolin atau smectit gitu. saya saya coba downloadin ya. Ini nggak apa-apa ya, nanti aja deh, Mas. Kita chat aja. Oke. Okay. Oke, okay. okay, terima kasih. Mas. Iya, ini mungkin Mas Teguh nih uh, pertanyaannya agak rumit ya, jadi <laughs> bisa nanti langsung kontak aja Mas Herlan. Ini mungkin nanti boleh, kontaknya di-share. Uh -huh. Gimana? Oke, okay, ini uh, karena tadi pertanyaan dari Mas Teguh sudah dijawab dan akan ditunda jawabannya juga buat ya. yang lebih detail ya. Kita langsung aja ada pertanyaan dari ini mahasiswa Bapak sendiri nih kayaknya Pak. Oh ya. Yeah. <laughs> iya nih, uh, namanya Akmal dari Geofisika UGM. Oke, okay, halo Mas Akmal, bisa dengar saya nggak? Sorry. Ya. Yeah. Oke. Okay. Maaf oh, Sore Mas Erlan. Oh, apa? Angkatan berapa ya? <laughs> Angkatan 14 Mas. Sekarang sebenarnya lagi, oh, di, yuk, yuk, yuk. lagi di OLN guys, cuman tertarik juga ikut webinarnya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Terima kasih Mas Akmal. Mas Erlan tuh, tanya sama, sebenarnya ada kaitannya sama pertanyaan sebelumnya yang terkait alterasi tadi. Mm -hmm ini tadi disebutkan hmm. bahwa alterasi akan meningkatkan porositasnya ya sehingga kekuatan batuannya akan turun ya. Bukan Mas, okay. uh, ada di sini slide saya itu ditunjukkan kalau batunya itu poros, vulkanik gasnya bisa lewat. Kemudian mineral apa vulkanik gas berinteraksi dengan dinding-dinding batuan. Nah, merubah mineral yang ada di batuan itu menjadi mineral yang teralterasi gitu. Nah, di sini yang paling banyak itu jarosite sama gipsum. Okay. 10 sampai 10%. Oh, berarti alterasi tadi enggak bukan berarti dia meningkatkan porositas batuan tersebut. Uh, porositas yang membuat gas mudah lewat. Ya. Oh. Nah, setelah setelah lama, setelah lama koneksinya uh, mineral yang teralterasi tadi mengkristal kemudian menghambat laju gas ke atas. Baik, Mas. Uh -uh. Oke, okay. mungkin cukup, Mas. Oke, okay. makasih, Mas Sarpal. Makasih, Mas Elan. Hmm. Baik. Jadi, uh, tadi intinya porositas itu yang gasnya bisa lewat. Karena gasnya hmm. lewat, mengaltrasi dinding-dinding batuan hmm. di sebelah-sebelahnya. gitu, hmm. Sehingga kekuatannya akan turun. Begitu ya, Mas? Kira-kira ya. Kira ya? Nah, tadi berarti Besar. nyambung lagi. Kalau kekuatannya turun, apakah bisa nih uh, jadi daerah lokak apa rawan kebencanaannya berubah. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan juga uh, bahwa lokasi rawan bencananya akan berubah itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Betul, Mas? Kira-kira begitu ya? Iya. Yeah. Mm -mm, nah, jadi ini pertanyaannya saling berkait, kan? Seneng aku kalau misalnya pertanyaannya bagus-bagus <laughs> kayak gini. Lanjut. Oke, okay. pertanyaannya dari uh, Iza, Izaina. Izaina. Ya, okay, halo Mbak Ida. Saya mahasiswa saya juga tuh. Oh, mahasiswa Bapak juga? <laughs> Sepertinya. <laughs> Waduh. Coba Mbak Izaina. Bisa dengar suara saya? Oh, Izaina. Enggak ini ya? Udah, udah. Sudah? Monggo Mbak Izaina. Oh, iya. Ya, selamat. Selamat sore Pak Hirlan dulu sempat belajar memang waktu saya semester awal oh ya ya nah, <laughs> tapi sebelum bapak 3 ini sebenarnya pertanyaan tadi sih sebelum bapak menjelaskan kayak gitu tapi sebenarnya sudah terjawab saya cuma mau tanya tentang jenis mineral hasil alterasinya itu apa oke okay, jadi banyak part mm -hmm. ya yeah. uh, oh ya yeah, ini saya share aja uh, Paper, paper saya yang masih ditahan pembimbing, <laughs> benar. Darahnya sel MS Word. Jadi banyak sekali man, min, tanya tentang mineral-mineralnya yang teralterasi ya. Sudah terlihat belum ya MS Word saya? Sudah, pak. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Ada cukup banyak yang saya analisis. Pertama, perubahan properties dari fisika batuannya. Nah, ini mineralnya. Kita bahas yang mineralnya ya. Mm -hmm. uh, ah, kita bahas yang moderat, moderat ini aja. Moderately. Di sini hampir 12 persen terdiri dari natrium alunit, ya kan, natrium alunit. Ada juga hematit yang seperti saya bilang tadi. Kemudian yang di Hackley altered Rock itu ada 31 persen alunid, ada juga 10 persen gipsum. Kemudian yang fully altered 20 jarosite dan 12 persen jarosite dan 20 persen alunid di situ. Jadi cukup banyak mineral-mineral alunid. Nah, perubahan komposisi atau perubahan mineral yang ada dalam batuan itu ternyata juga membuat batuan melemah. gitu Itu se searah dengan perubahan, jadi ada proses uh, kimia fisika di situ. Oke, okay, sih uh, is is nine <laughs> Isaina, 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 <laughs> Isaina, Isaina, ini. Jadi hampir hampir semuanya produk-produk uh, dari sulfur ya, sulfur. Oh ya ini sekalian aja saya share uh, kimia mapping-nya. Masih bisa lihat MS Word-nya kan? Masih. Nah ini. Jadi tadi yang, yang mengkristal itu hampir 100% sulfur di sini. Sulfur hmm. ya. Dan ada sedikit Fe ada sedikit FE di situ makanya kita temu ada temu ada hematit di situ. Oke, ada sedikit iron elemen FE hampir 40 persen tapi 100 sulfur di situ intensitasnya hampir 100 persen warnanya pinknya jelas sekali di sini. Oke, jadi mungkin ini sekalian jawab tadi Mas Sopo tadi yang dari S. Teguh. Nah, Mas Ini saya juga analisis oksigen isotop di situ eh yang tidak saya tampilkan. Jadi ini oksigen isotopnya dari fresh ke MFA dia naik di situ. Jadi ada ada apa bukti bahwa adanya fluida dalam batuan tersebut. Adanya fluida. Tapi ini kalau dijelaskan ke orang yang tidak basicnya geologi agak jelimet juga nih. Bahasa awamnya agak susah. Oke Mbak ketika ada lagi atau udah selesai nih? Oke. Okay. Jadi pertanyaannya sudah tadi sudah disampaikan juga um, Mbak Izaina. Izaina ya? Yeah. Oke, lanjut ini ada dari dari Hilmi dari hmm. itb mas mas Dari hmm. oke silakan mas kamu sendiri tolong oke kayaknya Mas Dari nggak mau uh, ngobrol langsung ini saya saya uh -huh. Sebutkan aja pertanyaannya. Uh, beliau menanyakan apakah ada pengaruh batuan dasar merapi yang berupa batu bamping terhadap banyaknya konsentrasi gas dari magma merapi? Oh ini ini kayaknya papernya teman saya pak ya, French French karbonat uh, assimilation pak ya. Jadi <laughs> agak ternyata, ternyata pertanyaannya banyak ya? yang geologi ya padahal ya, saya geofisika kan? nih. <laughs> agak susah juga. Uh, kalau opini saya, tentunya ada. Kalau kalau terhadap gas, uh, uh, saya belum belum baca lagi nih. Saya nggak bisa jawab ngawur juga. Tapi yang jelas di merapi ada ada karbonat asimilasi nih. di dalam ketika terjadi terjadi apa uh, magma mingling dan magma Uh, ketika terjadi maknanya naik ke atas itu ada proses karbonat asimilasi di situ apakah ada pengaruh terhadap konsentrasi gas mungkin juga karena ada uh, ini harus diteliti lagi nih mas saya belum bisa jawab sekarang kayaknya <laughs> mohon maaf mas dari ilmi iya nih saya juga kebetulan belum tahu eh mm -hmm. uh, apa asimilasinya dari batu gamping ini seperti apa kalau untuk numerasi mm. karena memang Tapi ada Pak, ada, ada papernya yang Dekan kalau kok salah, Itu teman saya pas di Swedia. Eh uh, gitu. Publish ah. uh, bisa ini nggak Mas? Uh, open uh, saya ada sih kalau mau <laughs> bisa minta email nanti oh. saya kirim. Boleh nanti kita kontekan di belakang aja Mas. Boleh, kita lanjut bener -bener. ke pertanyaan selanjutnya ada dari Redondo. Mas Redondo Redondo dari ESETENAS Redondo ah. Astriah Oh iya Mbak Halo Halo, Halo. Langsung Halo. aja Halo. pertanyaannya ke Ayo. Mas Herlan dengar, dengar, ya, dengar ya Mbak Denger denger mas, mas. mas Assalamualaikum Selamat sore Mas Herlan Terima kasih kasih kasi yang menarik ya. saya tuh juga pernah membaca beberapa referensi terkait Evolusi atau perubahan bukaan Kawah Merapi yang gimana kan sekarang relatif ke tenggara, ke tenggara ya Mas ke Kalikendol ya? Ke Kalikendol ya terus kan. Di situ kan tadi Mas yang saya menarik adalah terdapat beberapa pola fracture yang dianalisa dari SRT uh -huh. dan lama kelamaan setelah erupsi juga bisa berubah menjadi fissure artinya kan dimensinya makin panjang. Panjang. Makin uh -huh. Dan tadi juga Mas sempat bilang ada satu bahwa Arah atau intensitas alterasi tersebut yang mempengaruhi akan kemana e, material erupsinya akan keluar seperti itu. Nah, itu kemungkinan bisa berevolusi atau berubah, sih Mas? Dan kalaupun bisa berubah, selain alterasi, menurut Mas, apa aja itu sesuai dengan sudut pandang geofisikanya, itu seperti apa nah. yang berubah? Maksudnya retakannya gitu ya? Arah retakannya tadi kan terakhir e, di Rosnet itu, ya, itu kan peng ada. Tenggara Barat. Not West, South yeah. East. Oh, not West, South East, oh, East ya. Yeah. Hmm. Nah, itu bisa berubah nggak sih, Mas? Kalau menurut Mas, gitu. Oke, okay. Uff. Uh, uh. Berubah, berubah dari, berubah ya tiba-tiba ada retakan uh, asosiasi, as, apa, arahnya Barat Timur gitu ya, misalkan ya. Iya. Yeah. agak susah menjawabnya, mas. Eh selama ini Soalnya, memang... kali Gendel itu kan terbukanya 2006 ya mas. Dari gara-gara 2006, 2006 itu. 2006 ya. 2010. 2006 ya. 2006, 2006 sudah mulai sedikit mas, sudah mulai ada yang pasial collapse sedikit. Kemudian 2010 dia hancur karena karena memang geger boyo yang dipercayai masyarakat lokal itu sebagai pelindung ternyata ya tadi digerogoti proses alterasi kalau Opini saya itu seperti itu karena bawahnya itu kuning semua. Itu bisa dilihat dari foto hmm. drone saya, bisa dilihat dari foto drone saya Misalkan sekarang uh, maksudnya pertanyaannya tiba-tiba ada arah erupsi ke arah barat dan ada retakan gitu ya. Ke barat gitu ya. Iya, gitu. Bisa saja kalau ada zona lemah dari situ, Mas, karena memang dinding barat itu juga ada alterasi. Makanya BPBD Magelang itu juga sempat was-was, uh, juga asesmen potensi bahaya daerah barat itu gimana gitu. Walaupun kalau pendapat saya sendiri untuk menggerogoti tubuh bagian barat itu, kemungkinan besar juga cukup lama gitu. Karena Merapi itu kan sebenarnya juga uh, dia udah open system, kemudian uh, kalau ada pressure yang cukup besar, ya tinggal dirilis uh, melalui erupsi yang tadi. Karena samping kanan kirinya, apalagi utara itu, udah e, batuannya udah cukup keras ya, cukup keras dan secara sejarah ag agak jarang, kayaknya arah erupsi ke arah utara. Jadi, mostly kalau dilihat peta bahayanya Merapi itu kan dari sektor barat ke selatan tenggara gitu kan, sebaran awan panas sejak zaman dahulu, mungkin sejak zaman 1930-an sampai sekarang. Kalau nggak salah. Nah, itu juga perlu dilihat dari sejarahnya. Faktor development itu bisa dilihat dari peta-peta zaman dahulu, orang melakukan pemetaan di puncak Merapi, dianalisis letakannya. Nah, yang menarik letakan North West East ini sudah dipetakan oleh Profesor François Bodusel ketika dia naik di disertasinya tahun eh, 2000 kalau nggak salah. Jadi cukup dalam patahan North West East ini. Nah, jadi sudah sudah ada dia, sudah itu habis. Tapi kalau akan secara tiba-tiba berubah arah, itu harus analisis strain stress secara temporal, Mas. Jadi kita mengambil foto udara kubah lava merapi setiap bulan sekali, kemudian dianalisis uh, fracture development-nya, strain stress-nya dipetakan seperti apa di situ. Itu lokal soalnya, lokal. Itu Mas Rendu. Mm. <laughs> Semoga menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya memang geologi banget ya Mas ya? Geologi banget nih? Mohon <laughs> maaf yang selain uh, geologi, <laughs> saya mencoba menyederhanakan bahasa, agak susah nih. Iya, memang ini emang. Oh ya, balik lagi tadi pertanyaannya emang uh, itu tidak bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya Mas ya. Emang butuh jangka waktu yang lama. Nah. Ya. kita kan belum bisa prediksi ya nah ada nggak sih penelitian yang bisa penelitian sudah melakukan kayak range waktunya berapa gitu range waktunya aduh ini harus harus mapping skala waktu yang lebar kemudian kadang juga fracturenya tuh apa ya seal tersil kemudian nggak aktif lagi kemudian tidak ada aktivitas alterasi lagi jadi sangat dinamis juga, mbak. Okay. Juga. Dan itu kan kalau di gunung gunung pertamanya daerahnya berbahaya, ya kan? Betul. Harus cari gunung yang aktif tapi tidak berbahaya, aktif tapi tidak berbahaya untuk melihat uh, development fracture terhadap alterasi. Ada yang retakan tapi tidak teralterasi itu juga ada karena sudah bumpet di bawahnya di dalamnya. Ada juga yang terkoneksi masih ngegas masih keluarin gas, operasi seperti itu. Iya, jadi ini memang uh, kita belum bisa prediksi karena harus banyak penelitian dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, Mas ya. Nah, sebenarnya geologi geofisika harusnya banyak banyak apa ya peran lah di Indonesia itu. Betul, nah, nanti Mas apanya. kita kolaborasi mungkin Mas dengan nongeng nah. geologi. <laughs> <laughs> ya, ya. Ya oke, okay. selanjutnya ini ada pertanyaan dari Diah Ayu Rahmalia. Oke. Okay. Ya, okay. Diah? Mbak Diah, bisa langsung disampaikan okay. pertanyaannya. Weng ya. Yeah? Oh. Kayaknya saya udah baca nih pijatnya. Uh, yeah. Iya, ini yang pertanyaannya, pada saat kuburan rubah lava hanya ke arah kali gendol itu, faktornya apa saja yang mendukung? Faktornya Dan kenapa apa, bentuknya mendukung. bisa V? Kira-kira gimana, Mas? Oke, saya share lagi PPT saya, ya. Boleh, silahkan. Saya share lagi uh, ini, ya. Jadi, maksudnya ini, ya, mungkin, ya. Iya, betul. Maksudnya ke arah ya, kali gendol. Jadi, ini ini sebenarnya Struktur apa ya? Uh, kalau saya menyebutnya Horseshoe shape structure, <laughs> ada juga yang menyebutnya u structure gitu, karena ini uh, sangat umum ditemui di daerah-daerah uh, potensi longsor. Gitu, kalau ada retakan seperti ini biasanya juga ada longsor. Bahkan anak Krakatau juga bentuknya shape-nya juga seperti ini, kalau nggak salah. Ya kan? Iya, betul. Nah, anak Krakatau yang terakhir memang seperti ini bentuknya. Uh -uh. Faktor apa saja yang mendukung? Pertama, daerah sini itu sudah terkompaksi ya, daerah yang sini, daerah yang abu-abu agak hitam ini selalu dipus oleh magma baru, cara continuous, cara continuous perlahan. Jadi kalau saya zoom ini, kubah lava terdiri dari discrete block. jadi ini ada batuan, 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 ada batuan, batuan. Ini terus didorong, tidak stabil, semakin curam, akhirnya longsor karena ya secara gravitasi tidak bisa lagi menahan beban. Hmm. Ada juga ketika naik tadi seperti yang sudah saya jelaskan, uh, ada gas yang terjebak tapi dalam tubuh kubah lava, akhirnya didobrak jadi awan panas letusan. Jadi seperti itu. Okay. Jadi seperti itu mbak dia mbak dia gimana kira-kira jadi karena ini uh, apa ini. oh ya ke gimana sedikit mah? tambah Mula, sedikit mampu, karena mampu. memang karena memang kawahnya sekarang terbuka ke arah kali Gendol dan kubah lavanya masih uh, belum terlalu besar ya kalau kolaps tapi uh, kecil ya skalanya nggak besar hmm. mostly ke arah kali Gendol mostly ke kali okay. Kalau itu dom kolaps ya, kalau elupsi vulkanian ya cenderung ya seperti tadi dia dilontarkan ke atmosfer, kemudian cukup radial gitu, tapi biasanya potensi bencananya ya sekitar 500 nggak sampai nggak sampai order 5 10 kilo gitu. Kalau vulkanian biasanya kecil. Oke, okay, jadi kalau gunung merapi ini uh, tipenya nggak akan berubah kali ya, untuk tipe letusannya yang tadi yang sudah disampaikan, sama mm -hmm. yeah. oke, jadi berbeda. Kalau magma bisa berubah, yang tadi, tapi kalau jenis ledakannya tidak bisa berubah. Oke, okay, next ada Kartika. Wah, uh, nama saya nih dari ITS. Uh, uh. Halo, Mbak Kartika. Uh -uh. Kayaknya nggak uh. mau juga, tidak. Saya bacakan aja pertanyaannya, bagaimana jenis erupsi? Gunung Berserupa. bisa berubah. <laughs> Tadi sudah dijawab. Karena sesuai penjelasan. Karena sesuai penjelasan yang saya dapat sebelumnya, jenis erupsi dipengaruhi oleh kondisi pembentukan magma yang berkaitan dengan perubahan temperatur, tekanan, dan kondisi kimia pada magma. Apakah proses yang terjadi di bawah, uh, di bawah juga berubah? Begitu kira-kira Mas Herlan? <laughs> ya, uh, <kled> di sini memang. Merapi itu sangat dinamis. Erupsinya ada, ya kalau ditarik garis besar ada erupsi efusif sama eksplosif. Efusif yaitu pembentuk pembentukan kubah lava tadi, ya kan? Eksplosif hmm. ya yang tadi saya sebutkan ada ada awan panas letusan, awan panas guguran mungkin juga bisa masuk eksplosif karena ada material yang dilontarkan juga. Ada letusan vulkanian tadi <tuh> yang yang membedakan tentu saja intensitas gasnya. Kalau awan panas letusan tadi gasnya bisa terbentuk di dalam kubah lava itu sendiri, jadi dia dia ke, ke trap gitu di dalam kubah lava itu sendiri. Kalau vulkanian seperti tadi, jadi eh, saya nah seperti ini kalau vulkanian dia di konduitnya sudah ada bubble formation di situ dan memicu adanya rapid decompression di dalam shallow conduit yang sudah saya share tadi videonya. Ini video cukup menarik ini untuk untuk menjelaskan apa nah video ini rapid decompression. Jadi memang bagian bagian atasnya terjadi relaksasi, padahal bawahnya pressure sangat tinggi. Makanya batuannya apa uh, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh rich di dalam konduit. kurang lebih seperti itu mbak Kartika. Oke, iya eh, mbak Kartika. Kartika ada dua mas di sini. Oh <laughs> Ya mbak Kartika ITS. <laughs> oh iya mbak Kartika ITS. Oke. Okay. Gimana? Ini kayaknya tidak ada, tidak ada ini. Uh -huh. uh, pertanyaan uh, ditambahkan dari mbak Kartika. Mungkin ada lagi yang mau, mau bertanya. Oh iya ini ada yang mau bertanya. Ya, uh, oke, okay, Mbak okay. Lalu, ini pertanyaannya dari Mas Muklis. Muklis Lurdian, monggo silahkan, Mas. Halo, halo, halo. Ya. Assalamualaikum, terima kasih, Mas Erlan atas materi okay. presentasinya yang sangat bagus. Ya, nah. jadi saya, ya, Muklis, dari apa namanya, dari Service. Mau tanya uh -huh. saja eh uh, mas kan ini Merapi ini unik ya terakhir itu 2010. Kemudian yang erupsi besar gitu seperti itu atau yang hmm. kemudian menyebabkan ada perubahan-perubahan arah-arah erups apa namanya arah erupsinya ada dan apa geger boyo runtuh dan sebagainya. Itu kan hmm. biasanya Merapi kan tipenya dulu dikatakan lima tahun sekali. lima tahun sekali ya. Nah, sekarang sampai 2020 ini yang terakhir masih aktif sekarang masih masih tipenya itu apa? Sampai Badan Vulkanologi mengatakan masih pas pada level 2 lah sekarang. Pada level 2, beberapa iya. bulan lalu, beberapa kali, erupsi juga sampai kolomnya sampai 5, 5 ribuan meter seperti itu. Itu ya. kenapa sih Mas? Kok bisa yang awalnya lima tahun kok sekarang menjadi mungkin lebih 10 tahun? Atau takutnya apakah kemungkinan kedepannya bisa erupsi yang lebih besar? Karena kan kalau tenaganya itu nggak dikeluarin dikit-dikit, pasti menyimpan tenaga yang lebih. Okay. Apakah ada potensi seperti itu sih nggak Mas gitu Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muklis pertanyaannya. Memang kalau orang Jogja sejak dulu memang mengapalinya siklus lima tahunan gitu ya. Uh, saya kalau siaran radio RRI juga pertanyaan penduduk itu, ini sudah masuk siklusnya gitu. <laughs> Padahal kalau saya baca literatur, uh, saya sangat suka papernya Barry void 2000 itu uh, beliau mencatat segala aktivitas Merapi, Sejak tahun 1700an kalau nggak salah, dan kalau refleksi dengan aktivitas sekarang kurang lebih ya hampir sama dengan erupsi besar tahun 1872 kalau nggak salah 1930an 1960an itu aktivitasnya persis mas ada kita nyebutnya intermittent vulkanian eruption ya jadi ya cukup reguler tapi ya berselang-seling gitu periodenya nggak jelas. Jadi memang itu sangat sangat sering terjadi di gunung seperti Peku lava. Jadi jangan jangan, jangan heran kalau ya erup tiba-tiba merapi erupsi itu memang proses vulkanisme yang yang sangat umum sangat jenderal. Karena di di sovrial hills juga terjadi seperti itu. Nah yang patut diwaspadai tentu saja pembentukan gas. Nah ini monitoring gas harus harus di apa? Di analisis Nah, yang membuat saya cukup bertanya-tanya itu adalah aktivitas seismiknya gitu kadang-kadang aktivitas seismiknya anteng tapi kok tiba-tiba erupsi itu kadang saya tanya-tanya juga jadi agak itu tantangan sekarang seperti itu karena mungkin materialnya belum belum apa cepat zaman dulu ya eh, sekarang materialnya cukup fresh eh, mungkin dari sisi apa kekuatan batuannya juga tidak sekuat zaman dulu misalkan dan dan apa uh, kubah lavanya masih kecil gitu dibandingkan tahun 2006 atau 2000 atau an di mana seluruh kawah seluruh kawah di cover kubah lava gitu jadi itu juga pengaruh pengaruh terhadap uh, cyclic eruption eruptionnya jadi kita menurut saya sudah nggak bisa lagi patokan lima tahun kalau, kalau harus melihat data-data geofisika seismik, deformasi, gas, eh, kalau bisa ada remote sensing, jadi harus harus komprehensif sekarang. Dan juga curah hujan juga, karena kadang-kadang curah hujan juga bisa memicu aktivitas hidrotermal, memicu tekanan gas berlebih, dan bisa memicu erupsi, walaupun eh, apa tidak tidak banyak juga catatan rainfall ticket eruption. Oke, okay. gitu Mas Moklis. Kira -kira... Terima kasih ya Mas Irlan oh. ya atas hmm, sama -sama. jawabannya. Terima kasih. Oke, okay. ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Begra, ITB. Pertanyaannya katanya mau langsung via audio. Oke. Oh, oh. Halo, selamat sore. Selamat sore. Man. Oh masuk ya. Terima kasih Mas, presentasinya cukup menambah insight saya dalam melihat dinamika gunung api. Uh -huh. Uh, ini mas, sedikit membahas tentang tadi faktor pemicu letusan freatiknya yang tadi, uh, apa salah satu pemicunya itu dari keberadaan aktivitas hidrotermal dan alterasinya. Ya, uh -huh. uh, itu kan katanya uh, mengurangi sedikit, uh, apa namanya, uh, tekanan magma yang terkungkung, kan, sehingga freiatik uh, terbent uh, ter terbentuk, gitu kan nah ah. cuma saya melihatnya eh, ketika diamati secara eh, mikroskopik itu kan skalanya intekrok rock ya atau mesrok, atau skala sampel gitu skala, skala <coughs> uh, ya skala mikroskopi itu mas ya skala sampel ah, kita ah. belum lihat mungkin secara oh. eh, kawah keseluruhannya itu betul sekali itu ada masih ada persebaran rekahan gitu kan iya Nah, justru malah saya curiga eh, apa namanya kegiatan alterasinya itu mungkin tidak sampai ke bawah. Jadi mungkin di bawah masih ada semacam dom yang sifatnya eh, sifat batuannya itu masih fresh mungkin. Masih fresh ya? Iya. Saya curiga di situ sehingga mm -hmm. di situ juga semacam ada intradom begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan eh, apa ada asosiasi data dukungan? Seperti tadi, dari seismisitasnya yang mendukung e, di situ masih ada dom di bawah permukaan. Yang kedua, e, bagaimana dengan e, aktivitas tremornya, tremor uh -huh. dan hybridnya, dan juga e, manifestasi seperti hembusan. Jadi, memang dari gasnya masih sempat keluar, tapi... Uh, efisiensinya berkurang begitu mas mungkin dari data dukungan geofisikanya bagaimana terima kasih terima kasih mas mas apa lagi Fikra. mas Fikra, itu, itu ya. Jadi tadi pertanyaannya ada ada semacam apa uh, dom intradom di bawahnya gitu ya yeah. dom itu sendiri anu mas uh, memang dari permukaan tampak tumpukan batuan tapi Sebenarnya di dalamnya itu dalam orde puluhan meter sudah cukup molten rock gitu. Pernah ada penelitian numerical model bagaimana uh, apa distribusi temperatur dia eksponensial gini. Jadi dingin tiba-tiba anjlok panas. Jadi kalau kalau menurut saya intradum uh, kemungkinan besar tidak ada, tidak ada dan uh, apa? seismisitas erupsi Mei 2018 ya, erupsi Mei 2018 itu tidak ada prekursor seismik, Mas. Adanya prekursor kenaikan suhu di sekitar rekahan, 2 jam sebelum erupsi. Tiba-tiba suhunya naik sekitar 100 berapa derajat Celcius, saya agak lupa, ada di press release-nya tapi dari data kamera thermal terjadi kenaikan suhu secara tiba-tiba dua jam sebelum erupsi itu. Ini pernah dimodelkan, jadi mineral yang menghambat tadi pernah dimodelkan oleh Mike Hip. Ini open access kok, bisa dibaca papernya. Mana tadi? Nah ini ini sudah dimodelkan, misalkan dia juga menghitung permeabilitasnya seperti apa, porositasnya seperti apa, kemudian asumsi domnya diameternya sekian, faktor koneksinya sekian, akan terjadi pemampatan gas ketika magma mencoba naik. Dan ketika magma mencoba naik itu kan sebenarnya magma yang gas rich ya, itu kan terjadi peningkatan gas juga sebenarnya. Kalau volumenya dalam jumlah yang cukup besar. Seperti itu, Mas. Nah itu menjelang letusan praatiknya itu ada perubahan debit uh, outgasingnya nggak mas? Ada hari. ini, ya. ini tadi, ini. Jadi ini beberapa jam sebelumnya ini, udah oh. apa uh, gas gini. cukup tinggi erupsi. Ya. Oh. Yang saya share, kelihatan ya PPT-nya ya? Ya, ya kelihatan mas. Jadi emang debit gasnya itu sangat tinggi mas, debit gasnya. seperti itu. Oke mas, terima kasih mas. sama-sama um, menjawab. Bagus banget pertanyaannya. Ini emang karena merapi ini spesial, menyangkut hajat hidup semua orang. Karena kalau misalnya mau meletus ditakutin, kalau nggak meletus juga orang-orang nggak meletus meletus, ini gimana ya? Yeah. Baik mas, gitu. Nah. Uh. Kalau mungkin ada yang bertanya uh, setelah sesi uh, Twitter dan Instagram saya cukup cukup aktif. Uh, silakan bisa tanya di situ. Kalau nggak salah di herlan underscore Darmawan apa ya. Pokoknya pokoknya saya follow dengan Geologi dan Geologipedia. pedia. <laughs> bisa dicari di situ. Bisa DM, bisa DM. Oke, okay, baik. Nanti okay. mungkin kalau buat teman-teman, karena waktunya sudah, karena kita punya waktu yang terbatas, buat teman-teman yang masih mau bertanya ke Mas Herlan atau pertanyaannya belum tersampaikan, bisa silakan langsung menghubungi Mas Herlan di Instagram-nya sesuai dengan namanya, Mas Herlan Darmawan, ah, atau, atau di juga. Twitter juga bisa lah, main Twitter ya, Mas ya. Masih, masih. Saya sering sharing hasil penelitian di Instagram dan Twitter. Supaya okay. orang tahu. Mm -hmm. Ini ada teman -teman. satu pertanyaan yang saya jawab deh dari Dwi Wahyu ITNY. Dari oh, Bu Dwi, Wahyu, Dwi Wahyu ya? Iya. Uh, uh, erupsi Merapi 2010 melontarkan awan panas 10 kilo. Yang saya tanyakan, semakin jauh material api plastik, hasil letusan sangat dipengaruhi oleh apa? Apakah tingkat keasaman magma atau lebih ke gas konten? Bagaimana cara yang digunakan untuk meningkatkan status gunung api? Apakah hanya dengan menggunakan data terima atau analisis? Pertanyaan nomor dua ini adalah kewenangannya BPPTKG ya. Mereka punya SOP sendiri bagaimana meningkatkan status karena tidak bisa sembarangan meningkatkan status gunung api harus ada karena nanti kalau statusnya naik akan mempengaruhi faktor sosial psikologi masyarakat sekitar BPPD juga Uh, jadi, apa ya, uh, harus preparation, semuanya harus preparation. Jadi, menurut saya sekarang keputusan waspada sampai sekarang itu adalah keputusan yang tepat. Kemudian, uh, untuk yang nomor satu, saya baca papernya Surono itu ada uh, pembentukan gas yang cukup dalam, deep seat, uh, apa gas rich, dia menyebutnya di diskusinya. Nah, mungkin mungkin uh, Dipsit, gasit itu, uh, ridge uh, ada bubble formation yang cukup dalam gitu, tidak hanya di konduit dangkal, tapi dia bubble formationnya itu juga sampai dalam gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan awan panas mungkin bisa cukup jauh selang itu juga ada uh, apa hujan di situ, ya kan terjadi pada saat musim hujan di piroplastik sendiri ada namanya search di situ. Nah, search ini, material search ini, dia mempunyai friksi yang rendah. Selain itu juga ada gas, ada juga block bom di situ, jadi ada cukup banyak material. Gas dan searchnya itu bisa membuat gaya gesek antara awan panas dengan permukaan itu rendah, sehingga bisa lari cukup kenceng. Kurang lebih seperti itulah. Oke, okay, kayaknya sudah cukup ini. Sudah <laughs> jam 5. Ngabuburitnya sudah lumayan. nih. Oke, okay, begitu. Karena betul sudah jam 5, menunjukkan waktu jam 5. Uh, okay. Menuju buka puasa. Ngabuburitnya sudah cukup, betul sekali. Terima kasih buat teman-teman uh, yang sudah ber bertanya balik lagi saya ingatkan buat teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan kepada Mas Herlan, bisa langsung aja hubungin Instagram ataupun Twitternya Mas Herlan dengan nama yang sama oke nanti kalau misalnya mau bagi-bagi papernya, mungkin Mas buat kita baca bareng-bareng, nanti bisa juga uh, dihubungin Mas Herlannya nanti mungkin bisa di email, gitu aja ya silakan silakan DM di sosial media saya Nanti kalau mau minta paper tentang Merapi, saya ada buahnya sekali. <laughs> Karena memang S3 saya Merapi. Uh, nanti bisa saya kirim by email. Atau email saya bisa dicatat, hirlan underscore dharmawan at mail dot iya. Boleh mungkin diketik di, di uh, nah. chat-nya. Oke, okay, ya. baik. Sudah terima. Mungkin ini mas uh, untuk presentasinya bisa kita minta nggak ya? Teman-teman ada beberapa yang nanya, bisa di-share nggak ya presentasinya? Kalau ada data yang perusahaan atau data mm -hmm. yang belum bisa dipublish, publish Mostly ini sudah publish, uh, hanya mungkin data kekuatan batuannya aja ya. Nggak apa-apa ya. Saya delete, ya, Yang lain bisa. Ini Udah. karena ini hampir uh, 80% itu pekerjaan saya semua kok. Ya, ya mungkin nanti uh, kita bisa menampung uh, untuk presentasinya PPT-nya. nanti buat teman-teman yang butuh mungkin bisa ngubungin geologi net geologi ataupun belajar geologi dan dongeng geologi dongeng geologi ya okay. uh, saya kira cukup mas herlan terima kasih atas waktunya mungkin kasih, mau ada closing speech uh, apa ya terkait bencana di indonesia juga Merapi sekarang, uh, jangan percaya hoax. <laughs> sebagai generasi muda, kita harus belajar sains, belajar ilmu. Jadi, kalau ada hoax di WhatsApp group atau dimanapun, sebisa mungkin ditangkal. <laughs> ya. Gitu, belajar sih sebagai agen anak muda geologis masa depan, geofisikis masa depan, atau geokemis masa depan, gitu. Ya. Betul. Terima kasih Mas Herlan atas ya, masukannya. Benar buat teman-teman, apalagi di era yang sudah global dan sudah semuanya digital ini, jangan sampai termakan hoax. Apalagi soal merapi, ini kita sharing session ini emang juga buat ilmu, buat teman-teman lebih edukasi terhadap merapi. Karena emang ini merapi ini cukup ditunggu-tunggu beritanya. <tuh> selain Krakatau. Iya. <tuh> 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 Oke, okay, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas masukannya uh, untuk kegiatan ini. Terima kasih Mas Heran sudah bisa memberikan materi pada hari ini. Uh, terima kasih semua juga. Saya ingatkan kembali sebelum saya closing. Oke, okay, nah sesuai dengan tema kita, belajar bersama ahli, kita juga menggalang donasi untuk kegiatan uh, pandemi corona ini. Untuk mengantisipasi pandemi corona ini bisa langsung dicek Instagram kami di Geologi.net, Geologipedia, Belajar Geologi, dan Dongeng Geologi. Kalian bisa cek di sana. Gimana cara kalian untuk donasi untuk pandemi corona ini? Nah, kami akan memberikan atau menyalurkan semua donasi teman-teman ini kepada yang membutuhkan, terutama orang-orang yang uh, terkena dari wabah ini, apalagi pekerja lepas dan pekerja harian, ini kami akan menyalurkan donasinya ke sana. Begitu saja, teman-teman. Ah, sudah jam lima. Terima kasih, Mas Herlan sekali lagi. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan uh, hari session belajar dengan ahli hari ini. Mungkin boleh uh, dinyalakan ininya silahkan hmm, yang mau berterima kasih mas. Hei, ki, ke necessary... oh, nah, Mas terima kasih Pak Herlan Mas Herlan terima kasih Mbak Tika Mas bisa ya? transfer terima ya. kasih juga sama Mas teman hmm. bisa difoto dulu sebentar Insyaallah. Nih uh, kalau acara ini tuh e

Terlalu penting kok Selamat berbuka mas Makasih deh udah ada sih Iya mas Gak apa-apa ya Gila Gak apa-apa Gak apa-apa Ini doa Ya Insya Allah